warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini medley dari Unity ya, dari boy group Unity. Ini katanya sih sekaligus merayakan anniversary-nya mereka gitu. Jadi mereka itu mempersembahkan lagu tradisional di Indonesia, lagu daerah ya, lagu daerah Indonesia. Dimana kan aku penasaran banget karena kan mereka semuanya tuh beda-beda kota gitu kan, dari beda-beda provinsi gitu, maka jadi membuat versi lagu daerah ini, lagu nasional ini tuh versi mereka dari mana-mana aja gitu ya. Dan ini sekaligus ini menjelang apa sih comebacknya Unity tanggal 25. Tenang saja, aku pasti bakal rilis kok. Judul lagunya adalah So Bad kan ya. Aku udah lihat teasernya dan juga, waduh gila sih. Di teaser kali ini tuh yang memukau itu adalah visualnya ya, justru visualnya terwah-wah gitu ya. Bikin aku jadi ter-Unity karena visual visualnya mereka yang gila banget sih. Ini mah bener-bener kayak yang fierce banget, bener-bener kayak bad banget gitu karena sesuai sama konsep lagunya, judulnya So Bad gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja karena aku juga sudah penasaran ini dengan medley lagu daerah mereka ini. Oke, 3, 2, 1, go! The Encounter. Oh, ini Sandi sama Ricky kan orang Bukit Tinggi ya, jadi Jawa di Mato. Berasa kayak di dekat kampung gitu ya. Kawan lamo. Wah. Oh, cuma sedikit. Zwetson Jawa kan ya, salah tiga. Oh, tetap ada ininya ya, narinya juga gitu ya. Wow. Jadi meskipun lagu daerah, tetap ada ciri khas dari Unity-nya gitu ya, lagu setuhan-setuhan Unity-nya itu ada pop-pop gitu dan juga dance-nya, koreo narinya kayak gitu ya. Ini menarik sih, menarik banget ini mah. Oh. Oh, jepongan. Ya beneran jepongan dong. Kreatif banget sih, kreatif banget Zwetson ya. Itu dia kan dari Jawa Tengah kan, berarti gundul-gundul pacul lagu Jawa gitu kan, dia lagu Jawa Tengah. Tapi sambil ini ada apa sih, nari-nari jaipongannya kayak gitu. Gak sabar sih nanti kalau misalkan di akhirnya mereka bakal nari tradisional juga gitu, masing-masing daerah atau gimana gitu ya. Oke, ini Fajri berarti antara es lilin atau apa nih? Kan Fajri itu di Jawa Barat kan ya. Oh, Manu Dadali. Resep Kahiji. Fajri kan adiknya Ridwan kan ya? Aku taunya itu sih. Karena ngeh juga, mukanya juga mirip sih. Maksudnya agak mirip-mirip kayak gitu. Cuman bedanya kalau Ridwan udah terkenal duluan gitu ya, Ridwan. Tapi kemarin kalau nggak salah ngelihat berita, Ridwan itu ikut X Factor Indonesia bagus dari 2021 kalau nggak salah sih, sama influencer yang lainnya itu kak Nada Fit kalau nggak salah ya, ikut X Factor 2021. Semoga sukses ya di X Factor-nya gitu. Oke. Ini siapa lagi nih? Fanly Makassar bukan sih? Benar, Binde Billy Huta, Gorontalo. Oh,
ini cocok banget sih sama sama suara Fendi. Suara Fendi kan suara-suara yang tinggi kayak gitu ya, jadi cocok ngebawain lagu-lagu yang bener-bener kayak kalau di Medan tuh, di Batak tuh apa sih lagu kayak yang lagu khas mereka itu yang tinggi-tinggi gitu nadanya ya. Nanti di Gorontalo juga ada yang kayak gitu sih nada lagunya. Oke. Oh, ini apa ini? Oke, dari apa? Dari solonya Fendi tiba-tiba langsung ada koreo gitu, koreo, dan juga ini musik aransemennya berubah lagi nih ya. Oke, ini di sini ya Saman Sumatera Selatan. Oh, berarti ini Vicky berarti ya. Sumatera Selatan Palembang kan dia? Vicky Palembang kan? Gila. Wow, kreatif sih. Aku kedengerin Vicky bawain lagu Palembang, karena setahu aku kalau Palembang itu Sumatera Selatan itu kan agak Melayu-Melayu gitu kan, mereka bahasanya ada Melayu-Melayunya, terus juga lagu-lagu mereka juga agak ada Melayu-Melayu cengkmel gitu. Aku taunya sih dari Rara sih, karena Rara Lida itu kan kadang sering ngebawain lagu Palembang juga, lagu Melayu gitu kan ya, makanya dia bagus banget sih kalau cengkok Melayu, kalau Rara mah jago gitu ya. Dan ini aku baru pertama kali dengerin siapa sih Vicky ngebawain lagu yang ara-ara apa ala-ala Melayu gitu sih. Oke. Wow. Ondel. Terakhir nih kayaknya sih ya, soalnya Farhan sama Gilang tuh kan kalau nggak salah ada Jakarta, jadi khasnya Jakarta tuh biasanya nyanyi ondel-ondel gitu ya. Oke, kreatif banget sih mereka, sumpah ini aku suka banget sih yang kayak gini, gila. Oh, Farhan mana? Gilang nggak ada ya? Cuma Farhan doang? Iya, kebiasaan kan kalau Jakarta itu pantun-pantun gitu kan ya, Jakarta Betawi gitu kan ya. Sampai sama kayak Riau lah, kalau Riau itu balas pantun juga sih kalau Riau. Tapi kalau di Betawi itu, sama ya sih ya. Sama Betawi juga ada balas-balas pantun gitu sih. Lucu banget. Waduh, unit. Oh, ini Farhan. Oke, ini bagian Gilang, maaf kok Farhan mulu. Ini bagian Gilang nge-rap nih ya. Kira-kira apa nih nge-rap? Oh, ini Papua Yamko Rambe Yamko. Jadi sebenarnya Gilang itu dari Papua, ada darah Papuanya juga gitu toh kayaknya. Tapi dia pakai nge-rap, bukan nyanyi. Kombe. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa, Kombe. Gila sih, gila, ini kreatif banget. Aku suka banget sih sama penampilan kayak gini, suguhan terbaru gini. Jadi medley lagu nasional, lagu daerah, tapi dibawakan dengan sentuhan-sentuhan ala modern pop kayak gitu. Jadi gak bosen yang ngedengerinnya. Dan ini kreatif banget sih, gila. Ini kreatif banget. Gila sih, suka banget sih. Lucu juga sih koreonya. Lucu dan kreatif tentunya. Oke. Bhinneka Tunggal Ika ya. Wow.
Mantep banget, mantep. Mantep, mantep. Yang seperti ini nih, band grup yang seperti ini tuh harus diangkat, diangkat ke permukaan gitu ya. Maksudnya jangan di, jangan di underrated gitu ya, karena mereka tuh di samping mereka boy group, tapi mereka mengusung unsur-unsur bener-bener Indonesia banget gitu ya. Jadi nggak ada, bukan sih, bukan dibilang maksudnya nggak ada unsur dari luar, tapi mereka, proyek-proyek mereka itu suka bikin-bikin yang Indonesia banget ya, nasional banget. Jadi semua yang nonton itu tuh pasti langsung kayak wow, okay, ini bener-bener Indonesia banget, dan tanpa ada pengaruh dari luar gitu ya, luar negeri gitu ininya. Aku suka sih, aku suka. Parah sih, gila. Ini project atau medley yang paling ter lah pokoknya ya. Oke, okay, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Unity, medley Unity Indonesian Traditional Song. Dan juga kita akan menunggu untuk single terbaru di Unity. Oke, okay, tanggal 25 ya. Jadi aku usahain sih bisa nanti ngereaksinya nanti tanggal 25 gitu ya. Nah, segitu aja sih buat unit semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan nih teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.